ya. Karena ciri khas ekstaksi itu dia ada lampu sen ya di sampingnya. Jadi emang hilang untuk ekstaksinya ya, kesan ekstaksinya. Untuk unit bahan ini masih banyak, masih di atas 50-an. Unit upgrade kita ada sisa 3 unit sekarang. Oke guys, selamat datang di channel Panala. Di video kali ini kita bakal review satu unit tahun 2015 warna hitam. Ini sudah upgrade seperti Vios G. Nah, di video sebelumnya itu kita bilang kalau misalnya unit upgrade itu ready 4 unit. Nah, satunya ini sudah selesai pengerjaan. Kita langsung lihat aja unitnya ya kayak gimana. Oke guys, ini dia untuk unitnya. Unitnya ini bahan dari Bali ya, nanti mutasi ke plat L. Seperti video sebelumnya, untuk unit bahan ini masih banyak, masih di atas 50-an. Untuk saat ini bisa request warna gitu ya. Kita langsung lihat dulu aja. Bagian depan di sini sudah pakai headlamp punyanya Alnew Vios. Keren banget. Kalau Alnew Vios ini kita ganti se housing-housingnya ya. Mantap. Terus juga grill chrome sudah terpasang ya di sini. Ini sepaket depan belakang seperti Vios G pokoknya. Terus di bagian bawah di sini sudah terpasang fog lamp yang bohlam dan ada dudukan plat nomor seperti ini ya. Gitu. Oke, untuk bagian depan simpel aja seperti ini aja. Kita lanjut ke bagian samping. Nah, di bagian samping pakai velg ring 16 seperti ini ya modelnya. Mantap. Terus juga di sini sudah pakai emblem VVTi sama sudah ditutup fendernya. Nah, untuk pengambilan bahan enaknya seperti ini ya. Kalau pengambilan bahan itu kalau tutup fender ini biar rata catnya. Lebih mudah untuk pengerjaannya. Karena ciri khas ekstaksi itu dia ada lampu sen ya di sampingnya. Jadi emang hilang untuk ekstaksinya ya, kesan ekstaksinya di sini. Gitu. Ini velg ring 16 OM, bannya baru. Modelnya seperti ini ya. Keren banget. Nah, untuk bagian sini sudah pakai spion yang retractable mirror. Ada lampunya di sini. Mantap, terus juga palang air yang slim, Alnew Vios sudah terpasang dan di sini. Istimewanya ada list chrome gitu di pintunya. Ini kiri kanan depan belakang ya. Terus door handle-nya juga sudah yang chrome. Mantap, simpel aja sih kalau misalnya upgrade seperti Vios G. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang kita lihat dulu atasnya ya. Ini sudah pakai sirip hiu yang dikasih aksen chrome di atasnya. Keren banget. Jadi bikin senada ya. Untuk grill depan belakangnya, terus ada list chrome-nya dan ada handle chrome-nya. Bagian belakang gini aja sih, cuman dipasang grill belakang chrome-nya sama ada emblem Vios G. Dudukan plat nomor juga sudah terpasang dan ada kamera mundur dan sensor parkir. Gitu. Oke, keren ya untuk eksteriornya. Simple tapi elegan. Oke, kita lanjut ke interior. Nah, ini kita masuk ke interior. Untuk bagian pintunya di sini sudah pakai power window ya. Depan belakang kiri kanan, terus ada pengaturan central locknya juga. Terus ini untuk kunci biar nggak bisa kebuka. Gitu. Oke, bagian pintu sudah. Ini untuk pengoperasian retractable mirror di sebelah sini bisa ketutup, bisa kebuka. Di sini juga ada remote alarm 2 pasang, tapi nanti ini perlu dikikir dulu ya karena masih standaran aja. Keren, remote alarm sudah terpasang. Terus juga di sini sudah pakai setir yang custom seperti Vios. Keren. Terus ada backlight juga perpaduan warna karbon. Terus ada aksen jahitan warna merah seperti ini. Oke, keren ya untuk setir customnya. Bagian jok, nah pakai MBTEC
update-nya seperti ini. Perpaduan warna hitam dan merah. Terus juga di sini itu sudah di custom untuk postelingnya. Ada bacaan di sini TRD ya. Keren. Aksen TRD. Double din sudah Android, ini yang 7 in saja. Nanti kita tes ya. Ini bisa kamera mundur, bisa nonton YouTube. Mantap seperti ini tampilannya. Nanti tinggal konekin ke WiFi. Nah, bisa nonton YouTube, bisa download-download juga. Oke, terus juga untuk Anivios G3 ini dia sudah double airbag ya, di setir dan di penumpang depan sebelah kiri. Gitu. Oke, untuk interior depan seperti ini. Kita lanjut ke belakang. Ya, untuk bagian belakang dia seperti ini ya modelnya. Motifnya sama dengan bagian depan. Simple aja, warna hitam tapi tetap keren ya. Tetap oke. Gitu. Oke, sekian untuk unit ini. Untuk harganya kita cantumkan di deskripsi box untuk harga unit dan upgrade. Kalau mau pesan bisa langsung hubungi kontak-kontak yang ada di deskripsi box juga. Kita ready unit bahan, unit standar atau unit upgrade. Kita ada sisa 3 unit sekarang untuk unit upgrade-nya. Gitu ya. Ini murah aja sih. Ini enggak terlalu mahal. Tahun 2015 gitu ya. Oke, gitu aja. Salam Vios Limo ya.